Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel. Dan ya, di game Satria Heroes ini ada event baru. Enggak sih, ini event lama yang dimunculin lagi, yaitu Evil Torga. Dan ya, buat kalian yang belum, mungkin kalian bisa main event ini yang dimulai dari tanggal 29 sampai tanggal 13 Desember. Jadi kalau kalian emang belum punya Evil Torga dan pengen banget, silakan mainin gamenya. Dan ya, kayaknya kita akan coba dua kali aja ya, supaya tahu selain Evil Torga kita bakalan ngelawan siapa sih. Aduh, ini bunyi-bunyi ayam gak jelas. Tapi ini pada ke-unlock semua loh. Maksudnya tuh kebuka semua. Jadi kira-kira siapa ya selain Evil Torga? Okay. Ini kayaknya sama kayak waktu event Evil Torga yang kemarin, di mana kalian bakalan sering banget ketemu dia. Jadi gampang lah buat yang belum dapat. Terus buat kalau belum dapat Azazel, kalian lawan Evil Torganya pakai ini aja. Flame mode itu udah paling enak. Kalau kalian ngikutin channel ini sih harusnya udah tahu gimana cara pakainya, karena mainnya combo gitu terus. Kalian serang-serang terus aja. Okay, kita akan coba sekali lagi. Enggak, kita lihat dulu dapat berapa ini ya, dapat berapa koin untuk Evil Torga. Yap, kita dapat yang R. Karena kita udah dapat, jadi nggak ketahuan nih dia ada berapa strip gitu. Kita coba sekali lagi. Di sini eventnya Evil Torga bosnya, tapi selain Evil Torga tuh di sini ada siapa lagi ya? Coba kita pakai Evil Torga, fix kalian bakal ketemu terus ini. Udah kalian mainin aja, kayaknya gampang deh dapetinnya. Karena mungkin karena Evil Torga ini emang karakter gratis kalau waktu dulu tuh, jadi ya mungkin dipermudah buat kalian yang belum dapet. Keren loh kostum keduanya tuh. Kalau yang kita kan hitam terus silver gitu ya, yang musuhnya ada hitam terus ada warna biru tua terus ada goldnya juga. Terus ini nih, ada warna kayak hijau-hijau gitu ya. Banyak banget warnanya, rame. Terus changernya juga kayak pakai changernya Torga biasa ya, warna kuning. Cuman power stone-nya doang beda tuh, warna ungu, ada ungu gitu. Kalau kita kan merah, maksudnya tuh ungu gitu. Mungkin ini gambaran kalau ini ya, Torga pakai magnetic mode. Keren loh. Dan ya, kira-kira kayak gitulah ya kurang lebihnya buat event Evil Torga. Jadi kalian bisa coba sendiri. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, subscribe atau berlangganan buat yang belum karena gratis. Dan selamat berjumpa lagi di next video. Bye-bye. Ciao.